وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. اللهم وفقنا لإصابة الصواب برحمتك يا أرحم الراحمين. لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم. Nah, kita ambil situ. Kata Sayyidina Ali untuk cerita kepada anak dia yang menanya daripada kelakuan-kelakuan bagi nenek dia ataupun tok cik dia yang ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu manakah kelakuan nenek kita, kelakuan tok cik kita pada ketika dia keluar daripada rumah? Tu umbi cerita dia. Pada ketika dia duduk dalam rumah, tanya dah kepada. Hak ni tanyanya pada ketika dia tu keluar daripada rumah, dia buat apa kata. Lalu itulah Sayyidina Ali duduk jawab, so. Yang setengah daripada perangai dianya, la yuqassiru anil haqqi. Tiada taksi ia Nabi dan tiada malah ia Nabi ni anil haq daripada perkara hak sebenar. Sebut kata perkara hak sebenar ni, sifat malah tak ada dia. Nah, sebut kata perkara hak sebenar ni, sifat taksir. Taksir ni kalau kita nak buh makna bahasa kampung, kau malah. Malah. Nah, malah gerok, malah gerok kaki tangan, hati dia panggil taksir. Supaya kita dah kata semua tak.
orang taksir pada belajar. Orang taksir pada belajar, syarak tidak maaf. Tiada taksir ia dan tiada malah ia Nabi itu anil hak daripada hak sebenar. Ia kata dalam syarah anil hak ay anistifaihi li sahibi, artinya daripada menyempurnakan akan dia akan hak tu bagi tuanya, tuan bagi hak. Nah, sekiranya kalau ada timbul berdakwa kemari, maka Nabi ni ia ambil cara benar-benar. Ia tak tak tepi, dia tak tak, ia tak tak ke kerana dakwanya, ia tak dapat selalu dak. Apa tak dapat tu lagu mana? Waknya sakta tengok siapa dia betul, siapa dia salah, mestilah kita kena pulih hak tu kepada dia betul. Jadi benda-benda ni tak ada nampak jemung, tak ada nampak malah, tak ada nampak terlupa, tak ada nampak lemah semangat. Hari-hari orang dah mari cari tu kok, kalau sabit dengan benda-benda hak lagu ni, ia naik angin. Tu naik angin dan naik semangat. Tu dia. So situ, tu satu tafsir. Nah, jadilah yukasiru anil haq ay anistifaihi li sahibi. Tu dia panggil kalau di atas zahmullah lah tu. Daripada menyempurnakan akan dia akan al-haq bagi tuanya, tuan bagi haq. Tu satu tafsir aku tu. Tafsir yang kedua pula ia kata aw an bayani. Ataupun tiada malah lah ia Nabi, tiada taksir dan tiada malah daripada hak, daripada hak sebenar, yakni daripada menyatu akan dia ataupun daripada menegakkan akan dia. Boleh juga surah gitu. Nah, kalau sabit dengan hak sebenar ni naik semangat. Naik semangat selalu dah. Tak ada nampak kata lemah, tak ada nampak kata tufu, tak ada nampak kata patah turun. Bahkan nampak gerai halau kedapai semata. Itulah perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dalam keadaan begitu pun wala yujawizu. Dan tiada melafawi ia akan dia akan al-haq, ya tafsir dalil ay wala yatajawazuhu, dan tiada melafawilah ya Nabi tu akan dia akan al-haq. Nah, tak kala dia tu tak melafawi, fala ya'khudhu aktsara minhu, maka tiada mengambillah ya Nabi akan yang paling banyak daripadanya. Mana sekadar mana boleh selesai masalah, sekadar mana orang boleh reti dan faham, maka sekadar itulah. Mana ia pandai suka. Ya gini ya, terkadang benda tu benda sebenar, benda hak, benda semua tidak. Tapi kita ni kecek panjang berdakwah. Nah, kita ni ambil sikapnya panjang berdakwah, dah lama berdakwah. Bawa pada orang itu jemuk, bawa pada orang itu malah fadu berdoli. Jadi rugi juga. Walaupun benda tu benda sebenar dah. Tadi ya. Nah. Inilah orang Arab katakan angzilin nasa ala qadri taqatihim, hanalah aku tepati kena akan Malaysia tu atas koda hak yang dia kuasa, yang itu tak banyak sangat. Okay. Benda tu benda sebenar dah lah. Kalau benda tak sebenar, tak kena berkecek dah. Benda sebenar dah pun kita nak sampai pada Malaysia, kita nak cuahui pada Malaysia, tu kita kena suka tengok kata. Nah, we pada dengan raga dia, we pada dengan otak dia. Tu. Itulah perangai bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu satu.
Alladzina yalunahu minan nasi khiyaruhum. Baca gitu. Alladzina itu jadi mubtada, khiyaruhum jadi khobar. Alladzina yalunahu minan nasi, bermula segala orang-orang yang mengiringilah oleh mereka itu akan dia, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia orang itu? Minan nas, daripada manusia, khususannya daripada sahabat-sahabat ialah orang hak duduk lepas pada dia ni. Khiyaruhum ialah segala manusia-manusia hak yang terpilih di kalangan mereka itu. Ha, tu cara dia tak orang. Dah. Maknanya lepas daripada dia, siapa dia? Pekat hak lepas pada dia, ialah segala sahabat-sahabat dia hak yang terpilih. Daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan segala sahabat-sahabat hak yang masuk dalam golongan al-mubasysyirin bil jannah. Ada mana? Nah, ada manalah sebagai pelapik hak sah pertama sekali. Ikutlah. Kalau kata dia mengajar ke, kalau kata dia terubik dari kanak-kanak pun, demo-demo ni lah sebagai orang yang juiri dia dan orang ikut bersama dengan dia secara lebih dekat. Tak itu kata, tu kata khiyaruhum ialah hak yang terpilih dari kalangan mereka itu, daripada kalangan para-para sahabat dan daripada kalangan manusia. Ia kata dalam syarah dia tu, ayyallazina yaqrabuna minhu, artinya segala orang-orang yang hafilah oleh mereka itu daripadanya, daripada Nabi. Hape apa tu? Liktisabil fawaidi wa ta'allumiha. Kita tu barangkali kena beki wa jadi wa tu. Eh? Kita tu lah no tu email eh? Ro tak? Ro ke wa? Faraik tu kurang jelas sikit. Hak betulnya liktisa bil fawaidi wa ta'allumiha. Fawaidi bekilah. Buh pala di atas roh tu jadi wah. Artinya segala orang-orang yang hafilah oleh mereka itu daripada Nabi kerana berusaha untuk mengambilkan segala faedah-faedah yang dicurah oleh Nabi itu. Wa ta'allumiha, dan untuk mempelajari akan dia, akan fawaid hak yang disurah oleh Nabi, hak yang dipikir oleh Nabi untuk wipada dia itu. Siapa dia orang hak lebih hape, hak hape dengan dia nya? Khabar ni. Khabar bagi allazi khiyarun nasi, ialah hak yang terpilih daripada manusia. Itu dia. Maknanya hak duk mengiringi dia, hak duk iri dia hari-hari itu siapa dia? Ia telah puak hak lapis sepala pengak. Tidak kerja itu. Puak hak lapis kepala sate dia panggil. Ada pun hak pesek macam-macam tu, ia duduk lapis jauh sikit. Lapis yang ketiga, yang keempat kau tu. Nah, tapi puak hak lapis kepala sate, hak lapis debe-debe ni, ada mana sangat-sangat mendekati dengan Nabi. Nah, tu. Jadi apa hak yang direngah oleh demon ni kak? Betul. Betul. Sebab apa? Ia ambil di mulut Nabi sungguh. Pasal apa? Kerana ia selalu mendekati dengan Nabi.
Sebab apa yang boleh Nabi tak mertabak dia lagu tu? Li'annahumul ladhina yasluhuna listifadatil ulumi wa ta'allumiha. Ya kata dan asyara. Kerana bahasanya fuak-fuak tu lah segala orang-orang yang patut bagi mengambil faedahkan segala ilmu-ilmu yang diberi oleh Nabi dan bagi mempelajari akan dia akan ilmu-ilmu yang diberi oleh Nabi. Kita misal gini. Supaya kita duduk main ngaji seramah-ramah kita ni. Kita mau hidup mengaji serama-rama kita ni bukan spekak ni. Bukan spekak dah. Ada sebahagiannya demo hok pesen dok boleh mengajar kok masjid, kok balasa, kok kampung dah. Ada lagu tu. Nah, ada sebahagian daripadanya demo boleh dok buka pondok dah. Ada juga. Ada sebahagian daripadanya hak pesen dengan telinga masuk tak dengan telinga masuk tak dengan telinga masuk tak. Ada pula hak rendah lagi pada tu dengar sekali pun tak masuk lagi. Dengar dua kali pun tak masuk lagi, hati dengar dua tiga empat kali baru masuk. Nampak tak? Benda ni kita nak pergi sebut tak leh weh. Sebab apa? Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pun ada berlaku. Malaysia-Malaysia seumpama kita di hari ini. Tapi dalam susunan dan motunya dia ambil buat lagu ni. Orang-orang yang nampak kata kelas tinggi, kamu masuk dekat. Sebab apa? Bila dia kecek, sekurang-kurangnya murti puakmu, lepas tu boleh meroyak aku pula. Tu dia. Sekurang-kurang murti semua segala fuakmu, patut kelik mari boleh pula muzakarah dengan fuak-fuak aku. Nampak? Tu cara dia buat lagu tu. Habis. Wa min sama, kata Syekh Bajuri kita, dan dari kerana di sinilah kata dia, qala bersabda ya Nabi. Nabi katakan liya ni. Baca boleh. Liya ni minkum ulul ahlami wan nuha, kata Nabi. Hendaklah mengiringi akan daku daripada kamu ni oleh fa'il dia tu. Ulul ahlami wan nuha, oleh orang-orang yang mempunyai ahlam. Ahlam tu jamak daripada hulmin, makna mimpi. Makna mimpi. Apa makna Ya ni puak-puak hak lapih muda-muda sikit, hak lapih otak ligak-ligak sikit, hak napik cerak nampak kata cergah sikit tu, masuk duduk dekat dengan aku. Ni cara kita nak menyapa ilmu. Ialah gitu. Nah, hak nampak ligak, hak nampak cergah, hak nampak muda-muda sikit, masuk duduk dekat. Pasal apa? Kerana dia mening, bila aku bercakap, bila aku hurai satu-satu benda, ia takak tak masuk dalam otak dia. Bah bukan sekadar tu lah. Lepas pada ni, yiliyubaliwa syahida minkumul ghaibah. Hadis lepas dawan. Nabi Hussein sama tu. Lepas pada ni, muklik gi, kena gi wayak, kena gi pesapa, orang-orang yang tak ada mari daripada kamu. Apa satu aku nak lagu tu tu? Nak orang yang ligak-ligak, yang cergah-cergah, yang tak cerah-cerah tu, masuk duduk dekat. Pasal apa? Kerana tugas semu lepas pada ni, mu kena klik pergi menyapa aku, orang pula. Nampak tu dah? Wan nuha. An-nuha tu mana al-baliw. Segala orang-orang yang sudah berlaku mimpi dan segala orang yang sudah balik. Maksudnya orang-orang yang muda lah. Orang-orang muda, orang umur lah, pesan 23, 25 ke tu ke, masuk duduk dekat. Gitu. Summallazina yalunahum, summallazina yalunahum, summallazina yalunahum.
Kemudian Syekh Bajuri ini dia utuk dia ambil istimbak daripada hadis Pak Sayyidina Ali dia cerita. Ini molek ni. Ini nak ya tebu orang alai ni. Daripada sepatah orang pekecek, ia boleh waktu ambil hukum. Syekh Bajuri kata, payam bagi lil alimi fi darsih. Nah, ia kata maka segialah bagi orang alim, segialah bagi tok guru fi darsih pada ketika ia mengajar. Patut benar. Nah, tok guru ni kalau pada ketika ia mengajar, patut benar ia buat lagu ni. Buat gano? Ayyaj'alalladhina yaqrabuna minhu. Bahawa menjadi ia akan segala orang-orang, yakni akan segala anak-anak murid, yaqrabuna minhu, hak yang hapi oleh mereka itu daripadanya, daripada alim. Menjadikan siapa dia? Khiyara talabatih, akan hak yang terpilih daripada segala pelajar-pelajar dia. Kenapa? Ia kata boleh kita istimbak ambil daripada perbuatan Nabi dan perbuatan sahabat lagu ni. Nah, lagu mana? Segio bagi kita orang tok guru bila kita mengajar. Kita baca tu baiklah. Budak kita, tok pakai kita, anak didikkan kita ni, kita baca tu baik. Orang ni pekat dia setara ni, orang ni ligak dia setara ni, orang ni cergah dia setara ni, kita tahu muka duduk dengan kita sok mau budak tu. Nampak tak? Dia kata hok cergah-cergah, hok ligak-ligak ni, kita panggil suruh duduk dapai. Tu. Kita panggil suruh duduk dapai. Wakmu mai duduk dapai. Mudah aku nak tanya, mudah aku nak apa. Itu dia. Nah. Allah ya raham tu udala ni, selain pada dia suruh duduk dapai, so lagi ya tambah, suruh duduk ucah tepat. Itu so lagi. Duduk dapai so dah. Lepas tu, kamu jangan beralih lah. Kamu mengaji jangan beralih. Duduk tepat ni jangan beralih. Bapa? Dia kata mudah aku nak perhati, mudah aku nak tanya. Itu cara dia. Nah, maka benda lagu tu tu bukanlah jadi perkara bid'ah, hanya benda yang sudah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ya duduk dalam kitab kita tak tahu. Hak tu taksir kita lah. Dia kata, sebab apa tu boleh suruh buat lagu tu? Ha, tengok molek alasan dia. Li'annahum humul ladhina yusaku bihim ilman wa fahman. Nah, kerana bosan mereka itu tu, khiyaru talabatih tu, ialah segala orang-orang yang dipercayakan dengan mereka itu, yang dikejakkan dengan mereka itu nisbah ilmu dia faham. Nah, disambak ia cerdik dah. Ia cerdik dah, ia cergah dah, ia ligat dah. Gak kita surah sikit tu ia pergi perak. Nah. Tu dia. Ia sambak ia ligat dah. Kita wayak sikit, ia payah siap dah. Patut so lagi kita kena jaga adab dah. Kita kena jaga adab so laginya. Kita ni bila kita cerdik, bila kita ligak, bila pahamai kita tu tajik, jangan cuba kita nak balah dengan tok guru. Jangan lagu tu. Nah, kadang-kadang tok guru buat masalah, kita buat tu beda hari kita. Hari tak kena tok guru tu buat masalah lagu tu. Silap tu buat masalah lagu tu tu. Perangai lagu tu tu tak boleh. Kalau kita nak kritik dia tak kena tak apa, nanti naik kecek tahu mohya setagi. Jangan duduk berdepan dapat orang ramah tu. Kata Imam Ghazali, itulah dia kata sejahat-jahat ada anak murid dengan tok guru. Tak boleh pula lagu tu. Hanya ha dulu. Ha dia duduk surah tu kita ha. Ha, ha, ha. Lepas ni, dia rasa surah lagu ni tak masuk dengan ibarat ni ni. Setelah lagi, boy yang sudah mengajar, kita nak cari tahu. Tu kena lagu tu.
Itu cara bahasa dia. Nah, naik pergi kecek bawa kita pergi, ha, hurai hak kita nampak, lepas tu tak pun nampak supa tak dengan kita ni. Nah, apa kita hurai, hurai, hurai. Oh, dia kata silaku, kalau itu saat ni. Nah, kalau dia kata silaku saat ni, kita kena istighfar banyak. Bapa takut mari unjuk, takut mari takabur pula dah dengan Tok Guru. Ha tu. Tu ada anak murid dengan Tok Guru. Nah. Jangan kata apa tu mengaku salah kok. Tak hidup mengajar lagu ni sesak parah habis Malaysia mengajar lagu ni. Subhanallah. Itulah Imam Ghazali kata orang ni ni jahat adab dengan Tok Guru, ia menandakan ilmu hak yang dapat tu tak ada barakah. Ha tu ingat molek. Nah. Ya Tok Guru ni kok mana-mana apa kita nak benar pada ia tak leh. Tak leh, tak leh, tak leh. Kan dia jauh Allah dia. Nah, waktu kita nak tegur hak sebenar, ia panggil kita kena guna hikmah paling tinggi sekali, jangan bergenyah dengan dia. Itu karamah tu hewi ke dia, tak ada roh lah. Kita pun nak apa tak boleh tu. Itu karamah tu hewi ke dia. Nampak dia? Habis. Ha, kita bisa balik bisa lagi. Dua minggu lagi habis. Kata Sayyidina Ali pula, afdaluhum indahu a'ammuhum nasihatan. Pula dah, afdaluhum indahu, selebih-lebih mereka itu, selebih-lebih Malaysia, selebih-lebih saat ni tu kira kok mana? Indahu, di sisinya, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam pandangan orang luar, nampak kata orang ni ni hina. Nampak tak dah? Kalau orang luar tengok, nampak berat dia ni. Tak pakai ni, tak pakai nebel orang ni ni. Tu dia. Tapi di sisi Nabi, ah, orang ni lah orang yang paling afdal sekali. Siapa dia weh? A'ammuhum nasihatan. Tu khabar dia. A'ammuhum nasihatan. Ia tafsir itu, ia kata ay afdalun nasi indahu aktsaruhum nasihatan lil muslimina fid dini wad dunya. Pula dah. Ia kata orang hak yang paling afdal di sisi Nabi ni, ia telah orang-orang hak yang paling banyak nasihat ke orang. Ha tu. Di kalangan sahabat-sahabat dia ni, tak kira dah ni, pukul dengan secara umum dia panggil. Tak kira kata sahabat pak ke, tak kira kata gulungnya al-mubashari nabil jannah ke, tak lah. Dengan secara pukul umumnya, orang yang rajin cakap hak kamu, maka orang itulah paling afdal di sisi Nabi. Nah, wahib kecek kamu. Tapi hak Syekh Bajuri Wayak ni bukan berkecek agama saja, berkecek agama, berkecek juga ha dunia, untuk nak buka otak Malaysia supaya Malaysia tu pergi pada jalur-jalur kebenaran dan jalur-jalur hak maju. Ya suka buka otak Malaysia, suka nasihat korang, suka buka jalan korang. Nasihat harga apa tu? Maka dua, lalu kata Syekh Bajuri kita, nasihat hak sakut pak dengan hak agama, dan nasihat juga hak sakut pak dengan hak dunia. Bukan agama saja. Nah, cuma ia beza dengan kita ni, orang puak-puak zaman tu ia beza dengan kita, supaya puak tak boleh duk oyak lah. Ia ni, duk tak ada ni, ia bibik je. Bukan telah masuk sampai lah perut berdadah. Orang tak boleh duduk bayar lah itu. Itu memang. Nah. Ha? Ia duduk tak dunia ni dah. Bukan ia tahu dunia. Dunia yang ambil pakar juga. Tapi ambil dengan jalan bibik.
Bila bergadah dengan agama, dia tak dunia ambil agama bawa. Ha, ya beza situ sikit ha, kita ni. Kita ni terkadang kita bibik agama piko dunia. Dah kita? Ha, wasa tafai sikit ke? Ha, kita letak agama piko dunia. Kita tinggal agama. Tapi sahabat dulu tak. Tengok ia sebut dia kan? Ay aktsaruhum nasihatan lil muslimin, tu mana a'ammuhum, ialah hak yang paling banyak di kalangan mereka itu tu nisbah nasihat bagi orang-orang muslimin, nasihat hukumah fiddin, pada agama. Nah, wahib kecek ai muduk lagu ni tak kena ni weh. Nah, dak wa'ma apa sih tak ada dengar apa sekarang ni. Ah, teruk lagu ni. Tak leh kita kena pergi mengaji, orang dak muzakarah, orang dak podok kuliah, dak podi masjid, ah kita kena tahan telinga dengar. Nak duduk pasal ni tak kena ni. Dia berkecek benda-benda tu. Selain daripada dia berkecek benda tu juga, wan dunia dan urusan dunia. Kecek juga. Nah. Lawan awemu apa orang dah tanda nak durian ni orang dok gege durian dok dok naik ego 100-100 ni durian dok jadi ego ni mu apa rah dah ah ya jawab takut ni hak wak dah 5 rah jadi wak hak ah jadi wak hak wak tu kena kita bercara kita tanjuk orang-orang hak ahli durian tu ah tu. Bukan kata mereka itu tu sebut kata orang kecek ha dunia paling belakang, bukan ia peduli sepuluh kita ni cumanya beza support orang tak boleh dia kata tu ia bibik je, bukan piku, bukan junjun tak, kau dah tak bibik bila tak fair dengan hak agama, ia tak dunia ambil agama, bawa ni sebab apa tu boleh dia buat lagu tu. Ah, fa innahu warada fil hadis, kerana sesungguhnya telah datang pada hadisnya Nabi kata ad-dinun nasihah. Nah, ad-dinun nasihah bermula agama tu ialah nasihat. Yani sebesar-besar kujat untuk nak berjaya dalam agama kita ni iaitu lah kita kena kata gimari. Mung tengok ia nampak duk mutah kena kata. Ia tengok kita nampak duk jadi kepala potai, ia kena kata. Ha, kata gimari itulah Nabi kata, sebesar-besar perkara ia nak bawa jadi sempurna agama seorang. Ha, kena kata gimari. Dah. Ha, kata gimari. Itu makna nasihat. Ha, kita pergi pada mati. Wa a'zamuhum indahu manzilatan. Ha pula dah. Dan hak yang paling besar di kalangan mereka itu, di kalangan Malaysia hak ada di zaman Nabi, besar segi mana tu? Manzilatan, nisbah darajah dan pengkak dia. Siapa dia weh? Orang hak darajah paling tinggi sekali, orang hak pingkat paling tinggi sekali dalam pandangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia wei? Kata Sayyidina Ali, ahsanuhum muwasatan wa muazaratan. Baca gitu. Ialah hak yang paling comel dan yang paling elok di kalangan mereka itu, di kalangan Malaysia. Comel dan elok segi mana? Muasatan, nisbah muasat. Muasat, muasat tu apa? Ia kata di dalam komoh, makna muasat musyarakatul muslimi li akhihi fil mali wal khidmati. Tu muasat. Muasat ni maknanya bersekutulah oleh seorang, pakaklah oleh seorang tu bagi sedara dia pada harta. Tu dipanggil muasat. Deh.
Lah nak pakat pada kita. Eh, kita ni asalnya mari ikut hilir belakang. Kita misal huduh-huduh. Lepas tu pakat naik ikut hulu lah weh. Pakat naik ikut hulu ke, kita ni orang dulu sikit ke, boleh wong tanah luah lah. Muka jaman dulu tanah tak ada rega mana ke. Okay? Ikut hulu-hulu kita ni. Ya kita. Kita ni naik pergi dulu ke hulu, pergi ke hulu ni ke, boleh wong tanah banyak kita. Lepas tu sekali-sekalanya bila kita puas kerja bukit kan, kita kelih ke kapung kita kot hilir tu, kita tengok ada saudara kita, sahabat kita hadap mengaji sekolah siap sekali dulu kan. Allah susah dia ni. Susah lah. Kadang-kadang cari pagi, makan pagi pun tak cukup. Kita pergi kecek dengan dia. Hei, ginilah. Mung ni kena ambil satu sifat turut Nabi. Ia telah kena hijrah. Kita kecek dengan dia. Kena hijrah. Sebab kalau duduk lagu ni, ni tak apa. Mu boleh anak sore apa ni. Lepas tu dah anak mu siapa 7-8. Siap mu. Rezeki duduk di Tuhan belakang. Kita duduk kecek dengan dia. Lepas dia kata, aku ni pun bukan tak nampak-nampak lah sepuluh duduk surah tu. Tapi aku tak ada modal. Tak ada modal. Pahala ni kalau kita pergi nak ambil, nak beli tanah, tak ada paling 50 ribu, tak boleh main. Kita jawab kata, tak apa aku nak wihokku. Ha tu. Tak apa, tak apa aku nak wihokku. Ada tak lagu tu eh? Eh? Dah ada tak email aku tu? Tak email kata jamai dulu ada. Tapi jamai diri yang naik 150 kilo ni tak ada. Tu. Jadi orang hak lebih sekali, orang hak tinggi, hak besar, pekak sekali di sisi Nabi, pada pandangan Nabi-Nya siapa dia? Demo-demo sana. Demo-demo sana. Nah, sahabat tu lah mau baca dalam satu cerita we. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Nawaya atau orang Madinah ni perangai dia baik. Dan kalau kita tengok lah ni pun beza we. Orang Mekah dengan orang Madinah ni memang ada beza. Di segi akhlaknya, di segi tingkah laku beza jauh. Orang Madinah ni dah ya wayaknya sejarah. Bila Nabi berhijrah daripada Mekah ke sana, ramai sahabat-sahabat hadap di Mekah nak turut pergi katik. Maklumlah ikatan sahabat dengan Nabi ni kok nak bayar tak nampak lah. Setara mana tu dia. Allah pakat nak pergi lah. Lepas tu kadang-kadang nak pergi tak ada modal. Dah. Lepas bila kita pergi tak ada modal, takut-takut demo sana tu hambat klik. Ha tu. Nah. Jadi benar hak orang Mekah duk khoya ni bila dia hijak bumi Madinah. Tak ada sikit habuk benda-benda hak dia duk khoya lagu sana. Dia kata kan orang Madinah ni sebut kata orang Mekah mari. Dia tanya khabar. Hak rumah dengan ni berapa orang? Dia mau jawab tak ada 10 orang. Ada 10 orang riwayat dia malam ni mari duduk mau aku dulu. Tengok. Tu perangai orang Madinah. Deh. Duduk 2-3 hari pula siapa satu rumah dengan orang Mekah juga. Dia hantar kaki. Fok-fok grebe-grebe sikit ke. Pergi tanya. Rumah dengan tu apa orang? Dia mau kata ada 15 orang. Wayak dia mai duduk rumah aku. Orang lain pun. Lepas tu duduk rumah dia, dia bincang apa? Subhanallah. Dia bincang apa? Dia tanya. Mu mai duduk sini ni, tempat duduk anda tak pergi? Kalau demo tu jawab kata, ada dah, duduk hubung dah dengan demo lain. Gip kecek kelah molek eh. Tu. Ia tak jawab tak, dah duduk hubung dah dengan demo lain, tak apa. Ia tak kecek lagu tu. Kalau demo ni jawab kata, ada duduk kecek, duduk hubung dah lebih kurang dengan saya-saya hak mari dulu. Gini-gini. Esok kita tanya, jadi putus pah lalu. Boleh ke tak boleh? Kalau tak boleh, mahu yang aku mula.
tu royak perangai dia. Lepas tu bila dia pergi hubung tu, dia meroyak tak, nampak tak jadi weh. Ha, dia kata tak apa kalau tak jadi, tak apa aku ada tanah sikit, aku nak suka weh kamu boleh dua tip itu untuk buat duduk dulu. Ini perangai orang Medina. Dia royaklah sejarah. Nah, lepas tu duduk hari tu dah. Dia duduk turut, duduk wap penyiasat tu esok mahu tu. Bodoh boleh 2-3 bulan, dia pergi tanya. Eh, bini ada tak Mekah? Dia kata, Amba tak ada bini. Amba tak ada bini. Lepas tu nak bini dah. Tanya buku bini pula. Dia kata, nak bini tu tak kena tanya, nak. Lepas tu Amba tamuk kan. Tapi nak bini kalau tak ada modal saja juga. Dia jawab tetap apa, aku nak kira warih kuwi dengan secara modal sederhana. Ha tu. Hak paling hebat lagi ulama sejarah catat dah. Hak tu jawab kata, kita duk kenal hak demo. Ha. Duk kenal hak demo. Reti dak hak demo? Duk kenal ke bini dia lah, bini teh rumah dah. Oh, dia kata sungguh eh? Tak ada hari, kata kita tengok reptina demo ni, gak rasa takak di hati. Dia masuk pergi kecek yang bini dia. Dek, abang ni nak minta pecah adik untuk kita, untuk abang ni nak sungguh nak pelagak adik dengan duyuh kita yang mari dibuka. Adik dia jawab, tak apa. Tak apa, kita nanti jumpa di syurga pula akhirat esok. Dia masuk pergi cerah bini dia, lepas dah menikah dengan orang muhajirin. Ada berlaku ulama sejarah catat lagu tu. Ha, ni nak wayak tak orang Medina, perangai dia. Bezalah dengan orang Mekah dah. Ha, tu. Jadi, kenalah hak Imam Tirmizi tulis dalam kitab Syama'i dia ni dah. Orang hak yang besar sekali ni semua pengkat di dalam pandangan Nabi, siapa dia? Ia telah orang hak yang paling comel di kalangan Malaysia yang ada di zaman itu, ni semua pakat tulung-menulung pergi mari. Dia kata muasat tu apa? Musyarakatul muslimi li akhihi fil mali wal khidmati. Pakat musyarakah itu bermakna pakat tak apa. Pakatlah oleh seorang itu bagi saudara dia pada harta wal khidmati dan pada khidmat. Nah, dua perkara ni ya tak dapat. Dia banyak kalau kita baca dalam sejarah puak-puak muhajirin, layannya orang dinah pada muhajirin ni dah luar biasa. Tu dapai tu. Dapai hak sabit dengan ayat wa yusiruna ala anfusihim tu. Nah. Wa muazaratan. Muazaratan dia ia tafsir dalam qomahnya muawanatan wa musaadatan. Muawanah ni bahasa kita kata tolong-menolong. Dekat-dekat tolong je tu. Tolong-menolong. Musaadah apa makna tolong-menolong juga. Ya suka tolong orang. Allah. Ya. Ya kata dalam syarah. Ha, cuba tengok dalam syarah hak Syekh Bajuri buat. Apa makna ai wa a'zamun nasi indahu sallallahu alaihi wasallam. Dan sebesar-besar manusia di sisinya, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang hak paling besar, orang hak paling kedebel ni sebuah manzilatan, ni sebuah pekatnya siapa dia wei? Ahsanuhum tu khabar dia tu. Ahsanuhum muwasatan wa ihsanan lil muhtajin. Ia telah orang yang paling comel di kalangan mereka itu nisbah pakat, nisbah tolong-menolong dan nisbah buat baik lil muhtajin bagi segala orang-orang yang berhajat.
Nah, orang ni lah dalam kacamata Nabi, orang yang paling besar ni sebuah pekat dan martabat, orang yang paling lebih sekali dalam pandangan Nabi. Walaupun orang luar tengok, nampak tak apa-apa mana dia tu, tapi dalam kacamata Nabi, orang ni lah Nabi letak, Nabi berasa tu ia ni pekat yang paling tinggi sekali. Suka tolong orang. Walau ma'ahtiyaji anfusihim, dan jikalau serta berhajaklah oleh diri-diri mereka itu sekali pun, dia sendiri pun hajak penuh tangih. Tapi ada satu sifat dianya, ia telah isarul ghay, mendulukan akan orang lain dulu pada dia. Itu deh, pasal poin boleh Nabi anggap ke benda tu tu besar di sisi dia, liqaulihi ta'ala, kerana berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu katakan, jadi sepo kata yo ni nak imtisal ayat ni lah ni. Nah, tu kata wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, wa yusiruna ala anfusihim, dan mendululah oleh mereka itu para-para sahabat, ala anfusihim, di atas diri-diri mereka itu. Apa makna mendului atas diri dia? Yani wi hak dia kok orang dulu. Hak dia tu wi kok orang dulu. Pada ayat sana lah. Dia tanya, hei, bini ada lagi ni? Ha, tak ada lagi. Ha, tak ada gini, tak apa. Ambil bini buat, tak apa. Bini buat ada pak orang. Tak apa, mau sanggup nak cerah seorang. Wi ke demo. Ha, boleh ya tak? Ha, tu. Hati panggil isarul ghay, mendulukan akan orang lain. Ah, oh ni ni dok waso pun nak lisuh dah zaman kita lah ni ni dah. Tak gitu kan? Waso pun nak lisuh dah lah ni. Tak gitu. Hok banyak tu dah kau masuk dia. Kau masuk dia. So pun dia, dua pun dia, tiga pun dia. Tu, itulah supaya hak dia mahu duk ayat bagi kata tu duk mengajar duk bahas ayat lantana lul birra hatta tumpiku mimma tuhibun. Sungguh hendak tu kan dia mahu nak puduh tu buru ke kan. Dia kata tu duk surah gitu. Oh, kita kena ui benda hak kita saya. Lepas tu, mama ia dah dengar di belakang rumah, di rindai. Sudah tu kok, ia pergi buka tengok mari, ni kain suben ni, ni hak babo paling saya sekali. Mama pun rabuk ambil kain suben dah lipat tu. Boleh jambil kertas kok. Turun pergi ke tangga dapur, pergi cari orang mana hak berhajak pada kain suben. Wih. Wih, kan subah. Sungguh hendak lah tu. Kan dia mau buat pelakau nak menguduh tu guru ke kan. Tak apalah kita buah atau sungguh dah. Siapa tika bapa nak pergi makan keduri, kau nak pergi menikah demo, nak belik lah subah. Tu nampak hebat. Nah, pergi buka mari tengok, punggah tengok, punggah kau, pergi kau mari, tak ada dah. Tanya, mama tak dana kan subah buah tu. Mama kata, hok mana pula dah tu lah, hok beli Mekah dah. Mahal kan supaya tu, 7,000 tu. Mama kata, hari bapa duk mengajar tu, ambo duk dengar. Duk dengar kata, kita sedekah nak boleh pahala banyak ni, kita kena sedekah benda hok kita sayang. Lepas tu belanak kain subah dalam mari tu. Tapi marah sohak ni, hak buah saya sekali. Ambil sedekah demo dah lah. Baba kata, la ilaha illallah. Mu tak faham. Aku duk wayak hak orang nak sedekah kita.
Bukan hak kita nak sedekah ke demo. Deh. Kalau sungguh lah dah boleh jadi lakon tutul lakon lakon nak suka main wihilam ngatuk tu. Kalau sungguh tak apalah. Nah. Tak ada apalah di segi babo tu, babo situlah ilmu yang banyak kita kena mengakui. Tapi sifat al-Isa tadi, sifat Isa lul-ghaib tak ada di dia. Bila tak ada di dia, segala-gala tu yang nak kau ke dia sore. Ah, tu dia. Ikutlah apa saja pun nak kau masuk ke dia lah. Nak lipah ke orang jangan, jangan. Tu dia. Nah. Ha, jadi nisbah pada nabi dalam pandangan nabi, orang hak lagu babo saat ni tu, nabi tak letak dia tu sebagai azamun nasi manzilatan. Sebesar-besar Malaysia ni sebuah manzilah, ni sebuah peringkat dan martabat. Nah, nabi tak masuk orang pesan itu tu dalam pandangan dia saat ni lagu tu. Deh. Hanya ia wih demo. Nyewif demo, nyewif demo, nyewif dulu ke hak demo dulu pada hak dia tu. Walau ma'ahtia je'ang fusihim, dan jikalah serta berhajaklah oleh diri-diri mereka itu sekalipun. Dia kau perlu pada benda tu. Tapi ia dulu ke hak sedara dia dulu. Haa, ni satu sifat yang kita satu kewajipan lah kena pakai guna dalam masyarakat kita, nah, dalam bab muamalat kita dengan sedara kita. Pasal apa tu? Likaulihi ta'ala, kerana Allah Ta'ala firmannya, wa yuksiruna ala anfusihim, dan mendululah oleh mereka itu di atas diri-diri mereka itu. Yuksiru tu ambil pada Isa, mana mendulu ke hak orang daripada kita, daripada hak kita. Hak kita wih demo dulu, wih demo sempurna dulu, apa tu kita ambil kesempurnaan dengan dia lek belakang. Walau ka nabihim khososah, dan jikalau adalah dengan mereka itu tu khososatun, berhajat sekalipun. Khososah itu mana gitulah. Nah, benda tu tu kita apa perlu? Tapi sedara kita lebih perlu pada kita, maka kita wik dia dulu. Iman Awawi sebut bersabit dengan ayat ni, ni dah. Ia kata berlaku hak nak boleh tua ayat ni ni kerana ada satu cerita berlaku di kalangan puak-puak Ansar. Nah, ada satu ceritanya orang mari ke rumah Nabi dua orang. Nah, mari rumah Nabi dua orang. Lepas tu ia mari ni agaknya luar pada masa biasa. Tengah malam sikit ia sapa. Nah, gak Nabi ni biasa ia tak ada wap siapa yang taruh benda rumah dia. Bila orang mari dih mari rumah dia ni, maka dia selalulah panggil sahabat-sahabat hadut keliling kelala masjid tu. Mari tanya, hey, siapa dia gatik di kalangan fok-fok demo ni, anak sanggup duyuh kita mari ni, siapa tak sanggup? Ah, tu, ini perkara ni ni biasalah. Nabi buat lagu tu. Ni ada dih kita mari ni, siapa dia sanggup nak khidmat dia? Ada seorang sahabat yang akik tangan, ya Rasulullah, amun nak orang ni. Hamba nak tanggungjawab. Ha, Nabi kata tak apa. Nah, bila begitu, dia sana, duyuh sana, klik rumah dia. Klik rumah dia, gi, dia tak lagi, tak pergi lagi. Dia duduk dengan Nabi lagi lah. Klik rumah dia tu, dia tanya bini dia. Dek, malam ni abang sanggup. Seorang dih bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak khidmat. Itu dia. Nah, bini yang ada dapur tu tarik muka kering.
ni Imam Nawawi tulis kisah ni. Tarik muka kering. Dia kata, ah, sudahlah bayi kata. Rumah kita malam ni tak ada pos karo. Tak ada pos karo ni. Ah, sudahlah pandai awak kena kata, bayi pun pergi sanggup dah. Nah, abang pun pergi sanggup dah ni. Pah tak boleh pergi cari ke? Oh, ya tak pergi cari ke? Nak pergi tengah malam buta dan ni kedah-kedah pun katuk lebih dah. Pah tu nak buat lana. Kita nak pergi berjumpa dengan Rasulullah semula pun, ah, tak tergamak dah ni. Bini dia jawab kata gana? Baik. Ada sikitnya ganda. Hak yang kita duk cadar putuk anak kita. Anak dia ada dua orang halah-halah. Nah, tengok gandum ni pun ia rebuh gandum, rebuh putih gandum tu sirai ambil air untuk anak ia minum. Ni nawaya ta mustawa kedudukan oleh sahabat Nabi. Hak tu ada. Lain pada tu tak ada. Ia kata, "Eh, kalau itu gini dek, buat gini, buat gini." Dok kecek dengan bini dia, "Teh tak mari lagi." Ia kata, "Adik ambil lah butir gandum cekok ni dek." Ha, buh dalam keni, buh dalam puyuk, lepas tu tak tadapu, pasal piyuk derah, cuma banyak ayat sikitnya, buh air tu banyak sikit. Buh air banyak sikit, sambil-sambil buh air banyak api duk nyala, duk gelegak tu dah. Wih bunyi butir gandum tu, duk bunyi kreh, duk gelepah dari keni dah. Ya dia gelegak kuat, ya bunyi dah. Lepas tu dia tersambil-sambil tu, adik ni, bini dia lah, gidakak anak we tidur. Ha ni tengok. Gidakak anak we tidur. Nah, lepas tu bini dia pun tak apa. Sudah, tok laki dia suruh buat lagu tu, ayah buat. Nah, boyo pingat api, apa jerih gandum pun sudah siap. Tok laki dia tu, pergi jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, mana deh saat ni? Tak apa, amal wak siap-siap dah rumah. Kalau kita ni wayak rana. Ya Rasulullah, mana dih saat ni? Amba kelik hidup syarat dah. Ngak-ngak-ngak reti nama rumah. Tapi nampak nak jadi masalah sikit. Pakai batal. Tu kalau hak kita dah. Tak kita? Ha, muka benda hak nun kepada kita. Tak kita? Tapi ya dah. Mana Rasulullah dih tadi, ah, amba nak minta sekeh pergi rumah amba. Sebab makan ni tengah duk proses nak siap lah. Ha, Nabi kata tak apa, tak apa. Panggil mari pergi dengan dia. Pergi dengan dia bawa siapa ke rumah dia. Tanda. Anak dia saat ni duk jadi gelisah tak mau tidur. Anak dia tu, hak mak duk dakak dah tidur bangat-bangat tu tak saya tidur. Bapa lapar. Subhanallah. Ayolah kita kena dengar cerita-cerita lagu ni. Lapar. Padu mengepek mak dia lah lama ke ni. Mi lama ke ni nak masak dah lama dah orang dah nanti ni. Mi dia kata kok tak lama dah, tak lama dah. Payah bahasa mak ni pandai weh. Kerana ilmu tu duduk dia weh. Ya wak kok tua kok ni, wak kok tua kok ni. Akhir sekali anak dia sat ni. Dua-dua beradik tu dah. Jadi gua kerok. Jadi gua, Ha, dia jadi gua tak ada apa lah. Gandum hak dia ada rebuh tadi habis masalah dengan anak dia dua orang tu. Nah, ada apa? Tapi gua lewat sikitlah nak boleh makan malam tu je kita baca dia kata apa lah. Nah, lewat sikit nak boleh makan agak pukul 12 ke 1 ke 6 lah. Nah, bila anak dia jenera dua-dua beradik itu, dia ngatuk lelaki dia saat ni proseslah makan yang gandus cekok ada rebuh tu untuk jamu kepada dia kok hari saat. Apa dah tu? Haa, tadi bila jamu sudah siap tu tengok mari rumah puasa sepenuh kejap pun dah tidur jenera malam tu. Nah, bila dia hatta pagi esok dia pergi hatta di saat ni sama dengan Nabi. Nabi tengok dia tu Nabi senyum jauh. Nabi senyum jauh. Nah, ramah.
sahabat yang diterbiah oleh Nabi ni, siapa tahu tu? Nabi suka, Nabi setuju, tengok muka dia tu senyum jauh. Nabi kata, dengan sahabat Isa yang ada padamu, segala perbuatanmu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Desmalah ni malaikat Jibril alaihi salam waktu tu satu ayat mai wayak aku tentang kejadian yang berlaku di rumahmu. Nabi baca ayat ni, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Demi dululah oleh mereka itu di atas diri-diri mereka itu, sekalipun dia tu ada berhajat, ada susah di atas benda tu. Nu anak duk teriak tak saya tidur lapan, tapi ingatan ni dih Nabi, kita nak tak mana dulu eh? Ha, gini pakak ada orang tu laki dia tu buatlah kok mana-mana we anak kita jenera dulu. Bapa makan dia hak dada ni kita we pada dih kita. Ha, inilah nak ayat kata sahabat Malaysia yang diterbiah oleh Nabi di zaman tu. Al-Hashru ayat ni duduk dalam suratul Hashri ayat yang ke-9. Wa mu'azaratan wa mu'awanatan li ikhwanihim fi muhimmatil umur. Dan dia tolong menolong bagi sedara-sedara dia pada segala urusan-urusan hak penting-penting. Ya tak lak. Nah, apatah lagi kalau kita ni ada kemampuan banyak boleh bantu dia. Hak tukar lagi dia tak lak. Wis darah dia tu duduk dalam keadaan susah dan terita. Apa dia muhimmatil umur? Bayar situ. Ai minal birri wa taqwa, daripada benda-benda baik dan benda-benda yang jadi sabak bagi taqwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa tu? Li kaulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kerana firman Allah Ta'ala, saya katakan wa ta'awanu, dan hendaklah tolong menolong oleh kamu. Tolong-nolong di atas benda apa? 'Alal birri wat taqwa, di atas benda baik dan benda takwa. Al-Maidah ayat yang kedua. Ha, kita naik di ke mata pula. Qala berkata iyo Sayyidina tak kena. Qala berkata ya Husain, fasa'altuhu am majlisih, maka menanyolah oleh aku akan dia, akan ayahku yang ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tanya-tanya an majlisih, daripada kelakuan tok cek kita, daripada kelakuan bagi nenek kita. Am majlisih, ia tafsirnya ay an ahwalihi fi waqti julusihi, daripada kelakuan-kelakuan dia sewaktu dia duduk. Pulak dah nak tahu juga weh, pada ketika dia duduk, dia duduk pasal mana? Ha, boleh ni. Nah. Faqala, maka berkata iyo Ali. Ia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, ni patut kita wa'amal. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu la yakumu wa la yajlisu illa ala zikrin. Tuh. Tiada bangun ia Nabi daripada tempat duduk dia. Wa la yajlisu, dan dia tidak duduk pada satu tempat. Illa ala zikrin, malaikan di atas zikir. Apa kata? Ia kata dalam, ia kata dalam syarat. Aila yakumu min majlisihi wa la yajlisu fihi illa fi halati talabbusihi bizikri. Itu pangaya.
Jadi makna dia ni bila dia nak duduk satu tempat, ia tak duduk di tempat tu tu kecuali di sisi bersepakai dia tu dengan zikir. Misal kita kata, boy yang nak duduk di tempat tu, bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Duduk situ. Nah, duduk sudah siap dah, puas dah. Masa nak akik punggung gi dah weh. Ya tak akik punggung gi, malaikat dia kata, subhanallah wa bihamdi. Ikutlah. Bukan kata bila gi kong sampai tepat nyata bak duduk. Bila duduk sudah rasa puas, akik punggung biar bangun gi. Benda tu tak berlaku di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak berlaku lah nah. Bila dia gi nak duduk di satu tempat, ia tak duduk, malaikat ia pelapik dengan zikir dulu. Ikut bismillahirrahmanirrahim ke. Nah, subhanallah wa bihamdihi ke. Subhanallahil azim ke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ke. Ia lapik dengan zikir dulu baru dia duduk situ. Nampak tak? Supaya juga pada ketika dia nak bangun pergi, dia tak bangun pergi dengan secara akik punggung metah-metah itu dah. Hanya dia berzikir dulu, barulah dia bangun pergi. Tak molek sekali. Kita kata, kita pergi siapa nak duduk di satu tempat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa nak akik punggung pergi pula, alhamdulillahirrabbilalamin. Ataupun subhanallah walhamdihi subhanallahil azim. Lagu itulah. Ha, tu ketika dia nak duduk. Ia kata dalil. Hak itu kita lakar sikit. Ia dah bahas buku nahwu tu. Fa'ala lil mulabasah wa hiya ma amadkhuliha fi mahalli nasbin alal hal. Hak tu begitu tu nahwu. Hak ni kalau kita nak benda ni kena hidup ponok eh. Ha, sini tak ada. Wa yukhazu minhu. Ha, kita nak situ je. Kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri, wa yukhazu minhu, dan diambilkan dan dipahamkan daripada ini hadis. Hak Sayyidina Ali kata, la yakumu wa la yajlisu illa ala zikrin. Boleh kita reti ko ana. Oh, dia kata nadabu zikri indal qiyam wa indal qu'ud. Tu dia sunat kita zikir, sunat kita berzikir di sisi kita nak bangun gi dan di sisi kita nak duduk. Pada ketika kita nak duduk, jangan kita duduk dengan tak ada berzikir. Pada ketika kita nak bangun gi pun, jangan kita bangun gi dengan kita tak ada zikir tinggal situ. Jangan. Tadi tahu dah noh yang kata gitu. Wal aslu fi mashru'iyyati zalika qauluhu ta'ala. Dan bermula dalil pada disuruhkan sedemikian itu tu ialah firman Allah Ta'ala. Saya katakan noh eh. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan surah Al-Baqarah. Tak kena. Surah Ali Imran ayat yang ke-191. Ia telah segala orang-orang yang menyebutlah oleh mereka itu akan Allah subhanahu wa ta'ala hal kadar dia tu qiyaman, tengah-tengah duduk diri pun ia sebut tu wa ku'udan, dan sambil-sambil dia duduk, wa ala junubihim, dan di atas lambung-lambung mereka itu, yang pada ketika dia tidur selalu dia sebut tu wal maksudu min zalika. Kata Syekh Ibrahim, dan tujuan daripada demikian itu tak apa eh? Ta'mimul ahwal, nak meratakan semua segala kelakuan kita ni supaya jangan sunyi kita daripada mengingati Allah. Nak situ je.
Setiap kelakuan kita, kita nak uji sunyi daripada zikrillah, tak boleh. Tak boleh. Wabil jumlati fazikru a'zamul ibadah. Dan aku nak royak dengan secara ijmanya, kata Syekh Ibrahim ni, fazikru a'zamul ibadat, maka zikir ni ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ni, yang dimaksud di sini bukan ingat kata, nak situ lagi. Itulah kata dia daripada sebesar-besar ibadat. Pasal apa? Liqaulihi ta'ala wala zikrullahi akbar. Kerana telah berfirman Allah Ta'ala, wala zikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingatkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akbar, itulah perkara yang besar sangat. Nah, habis kata. Lepas tu kita berhenti sekat tu. Wa izan taha ila qawmi jalasa haisu yantahi bihil majlisu. Wallahu a'lam.